Kenzo, hari ini Kenzo mau buat percobaan apa? Telur. Telur? Oke, Kenzo. Kenzo, ada berapa telur yang harus kita siapkan, Ken? Satu, dua, tiga, empat. Empat, berarti ada empat telur mentah. Langsung kita buka, taruh di mangkuk masing-masing, ada empat. Lalu kita juga harus siapkan alkohol 90%, alkohol 70%, minyak dan cuka. Nanti masing-masing kita labelin supaya nggak ketuker ya, seperti ini dilabelin. Setelah dilabelin, kita akan masukkan alkohol 90% ke telur yang pertama, lalu alkohol 70% ke telur yang kedua, minyak ke telur yang ketiga, dan cuka ke telur yang keempat. Setelah itu kita akan tunggu selama 1 jam dan kita akan lihat hasilnya pada masing-masing telur ya nanti. Sekarang untuk telur yang pertama kita masukkan alkohol 90% ya. Lalu untuk telur yang kedua kita masukkan alkohol 70%. Untuk telur yang ketiga kita masukkan minyak atau oil ya. Dan untuk telur yang keempat kita masukkan cuka. Tunggu ya sampai 1 jam. See you guys. See you guys. Sekarang udah 1 jam kemudian ya teman-teman. Ayo kita lihat hasilnya. Ini hasil telur pada percobaan pertama yang diberikan alkohol sebanyak 90% ya teman-teman. Putihnya matang, tetapi kuningnya belum. Yang kedua, yang dikasihkan alkohol 70%, putihnya matang tapi baru sedikit dan kuningnya belum matang. Selanjutnya, pada telur yang diberikan minyak atau oil, telurnya seperti semula ya, tidak berubah apapun. Dan untuk percobaan yang terakhir yang diberikan cuka, telurnya matang, baik yang putih telurnya atau yang kuning telurnya. Walaupun yang kuning telurnya belum semua matang ya. Telur yang dicampur alkohol menyebabkan reaksi denaturasi protein. Denaturasi protein merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan atau modifikasi terhadap struktur protein. Jadi itulah yang menyebabkan putih telurnya matang. Tetapi mengapa pada kuning telurnya tidak matang? Karena pada kuning telur, selain mengandung protein, kuning telur juga mengandung banyak lemak. Karena lemak tidak terpengaruh oleh alkohol, maka kuning telurnya tidak matang. Teman-teman, telur memasak lebih cepat jika persentase alkohol setinggi mungkin. Idealnya menggunakan alkohol 90% atau lebih tinggi. Sehingga pada percobaan yang kedua, yang telurnya diberikan alkohol 70%, putih telurnya tidak sematang dengan telur yang diberikan alkohol 90%. Kalian bisa lihat ya, matang putih telurnya hanya sedikit. Pada percobaan telur yang keempat, di mana telurnya diberikan cuka, kenapa telurnya jadi setengah matang? Ternyata cuka membantu mengentalkan protein di dalam putih telur. Inilah alasan kenapa orang-orang yang mau membuat poached egg meneteskan cuka dalam air. Poached egg adalah telur ceplok yang dimasak dengan sedikit air atau sebagian orang menyebutnya telur ceplok rebus. Thank you guys for watching video Kenzo. Don't forget to subscribe. One, two, three, subscribe. Like and share ya.